Wow, banyak banget ya. Wow. Kartu Cotton On. Kartu Boost Juice, guys. Oh, ini adalah kartu asuransi karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys, Cak Mujib. Terima kasih sudah ngeklik video ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe serta nyalakan loncengnya. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, di sini ada sebuah requestan daripada kawan-kawan sekalian, yaitu kartu sakti pelajar. Dapat diskon koleksi kartu selama kuliah di Malaysia. Oke, di sini dari channel Seligom. Jadi buat teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe channelnya Seligom dan tonton video-videonya. Nah, langsung saja karena saya sudah penasaran nih, guys, kartu pelajar, kartu sakti pelajar. Dan otomatis kalau membahas tentang pelajar atau mahasiswa, itu mereka pasti mengejar diskon-diskon untuk berhemat. Betul kan? Oke, langsung saja kita play videonya. Let's go. My channel, aku Seligo, dan di video kali ini aku mau kasih tahu ke kalian koleksi kartu-kartu aku selama aku tinggal di Malaysia. Wow, banyak banget ya kartu-kartu, dan aku bakalan kasih tahu ke kalian mana aja kartu yang must have, atau kalau kalian emang ada rencana mau kuliah di Malaysia, kalian jadi tahu apa aja sih kartu yang biasanya kalian pegang kalau kalian jadi student di sana. Buat teman-teman yang belum tahu, aku Seligo dan aku dulu tinggal di Malaysia untuk kuliah selama 4 tahun. Dulu aku tinggalnya di Nilai dan di Subang Jaya. Okay. Jadi aku pernah tinggal di dua tempat yang sangat berbeda ya. Kepikiran aja tiba-tiba bikin video ini karena pas aku bongkar-bongkar lemari aku, kartu aku banyak banget. Wow, banyak banget sih. Padahal aku tinggal di sana cuma 4 tahun nih, guys. 4 tahun lumayan lama sih ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Dan ini enggak semua sebenarnya, karena aku ingat aku ada tinggalin kartu yang udah enggak dipakai. Oke. Langsung aja yang pertama-tama dari yang receh dulu kali ya. Kartu Cotton On. Cuma sayangnya kartu ini tidak bisa digunakan juga di Indonesia. Jadi that's a little bit disappointing. Yang kedua yang receh adalah kartu Boost Juice, guys. Belum terlalu lama banget Boost Juice baru buka di Indonesia. Dan sebelum buka di Indonesia, aku udah jatuh cinta sama Boost Juice. Dan aku sampai punya kartunya karena setiap kali birthday kalian bisa dapet redeem Boost Juice gratis, guys, di Malaysia. Senang ya. Kalau di Indonesia, I'm sorry, aku nggak tahu. Terus aku suka banget order Mango Magic. Itu minuman favorit aku, no doubt. Kartu receh selanjutnya, nanti aku bakalan jelasin yang penting, guys, tenang aja. Aku mau kalian nonton sampai belakang. Oke, okay, anyway, yang selanjutnya adalah kartu Isetan. I'm not really sure how to pronounce it. Isetan ya. Isetan. Aku cuma selalu ngomong ini Isetan. I'm sorry kalau emang pronounce-nya salah. Tapi ini adalah salah satu store, department store kayak mirip Sogo atau Metro. Dan waktu itu aku kenapa ya dapat kartu ini ya? Oh, aku ingat. Aku beli koper sebelum aku pulang karena barang aku banyak banget. Aku mau nggak mau harus beli koper tambahan supaya bisa bawa pulang barang lebih banyak. Dari situ aku dapat kartu ini. Nah, dari sekarang aku akan jelaskan kartu-kartu yang wajib kalian punya atau akan kalian punya kalau kalian emang jadi pelajar, apalagi kalau kalian dari Indonesia. Ini experience aku sendiri sih ya. Jadi yang pertama kali aku beneran dapatkan itu saat aku ke Malaysia adalah SIM card. I'm sorry, kartunya nggak di sini sekarang, cuma ada di HP aku. Oh, untuk handphone gitu ya. Digi sebenarnya bebas karena di sana banyak pilihan, ada Maxis, ada apa tuh yang merah-merah, pokoknya banyak deh. Hotlink sekarang yang aku suka dari SIM card di Malaysia adalah aplikasinya banyak banget kupon-kuponnya. Jadi misalnya kalian mau pergi ke bubble tea store atau mau pergi ke restoran atau mau pergi belanja sesuatu, kalian bisa redeem kupon dari SIM card kalian. Sebagai anak kos-kosan yang butuh untuk save ini uang, tapi kadang butuh banget sih, perlu banget gitu juga. Ini berguna banget karena kadang-kadang bisa dapat 50% off atau buy one get one atau upsize. Kan lumayan banget gitu secara cuma-cuma hanya karena kalian memakai SIM card tersebut. Setelah datang ke kampus pasti laporan sama pihak international office di sana, dan aku langsung dapat kartu pelajar. Foto, cekik. Kartu pelajar aku di mana? Bukan di sini, guys. Masih ada lagi ternyata, guys. Okay. Ini dia kartu pelajar aku. Yah, pokoknya ini muka saya dan kenapa? Ada
tempatnya ada ID kuliah aku gitu ya. Oh, di sini ternyata ada lagi, guys. Oh my god, this is such a gem. Ternyata aku lebih dari ini kartunya, guys. This is such a gem. Oke, okay, anyway, aku bakalan explain ini karena aku mau explain ke kalian satu persatu supaya bertahap. Selanjutnya, okay, pas kalian daftar ke international office nih, halo, saya sudah datang, sudah di Malaysia gitu kan, baru pertama kali datang. Nah, terus kalian harus serahkan paspor kalian ke international office dan lalu mereka akan proses kirimkan ke government dan government bakalan issue visa pelajar kalian. Okay. Paspornya ditahan, nggak boleh pergi kemana-mana. Dan kalau sudah jadi, kalian akan mendapatkan yang pertama ini yang lebih penting, kartu iCard. Jadi iCard adalah seperti identitas diri kita bahwa kita adalah seorang pelajar yang sah. Di sini ada nama lengkap, ada nomor paspor kita, ada date of birth kita, terus kita asalnya dari mana, passport expiry date, terus yang paling penting ada tulisan kalian kuliahnya di mana, dan yang pasti ada keterangannya juga. Fotoku jelek jadi aku nggak tunjukin deh. Foto ID selalu jelek ya, guys. Dan selain kartu identitas pelajar kalian, kalian juga dapat healthcare card atau kartu asuransi karena ada langsung. Kalian wajib mempunyai asuransi kalau kalian kuliah di Malaysia. Aku rasa rata-rata kuliah di luar negeri kalian harus ya. Ada aku ya. Tahu juga sih kayak harusnya harus sih diwajibin punya health insurance gitu. Dan udah satu paket sih, jadi kalian udah bayar semuanya. Ada beberapa healthcare card. Okay. Jadi selama aku ganti-ganti visa, mereka ganti-ganti partner juga, guys. Jadi aku ingat banget pertama-tama mereka sama AXA. Nah, ini kartunya sama Hong Leong. Ini aku lupa sih tahun kedua atau tahun ketiga. Yang jelas sama-sama lah insurance card. Dan aku nggak tahu juga kampus kalian bakalan kerja samanya sama insurance company. Beda-beda berarti kan. Terakhir ada AIA. Aku pernah coba pakai pengalaman sakit dan harus rawat inap di Malaysia. Ke cover semuanya kok pakai insurance ini. Jadi that's good. By the way, aku cuma mau kasih tahu iCard aku ada banyak dan ini yang aku pegang sekarang cuma 2. Habis itu aku inget banget aku dapet Maybank membership card. Ini sebenarnya karena kita buka rekening di bank, karena ini ada tulisan account number-nya kita, jadi dia langsung tulisin di sini kalau orang mau transfer duit ke kalian, transfernya kemana. Kebanyakan sih teman-teman aku pakainya kalau nggak Maybank, CIMB, dan itu yang emang disarankan dari kampus. Pastinya kalian dapat kartu ATM-nya, ini kartu aku. Yang aku suka dari kartu debit ini ada Visa Paywave-nya. Kayaknya sekarang di Indonesia juga udah ada ya, kartu aku nggak ada. Yang jelas Visa Paywave ini dari awal aku datang udah ada, jadi enak banget kalau mau transaksi. Jadi pronya menurut aku kalau seandainya kalian buru-buru langsung tap aja ke merchant-nya mereka, misalnya mau beli apa terus tap terus udah bayar kayak gitu. Betul. Kalian tinggal pergi dan ambil barang kalian gitu, misalnya grocery atau minuman atau makanan dan lain-lain. Cons-nya menurut aku, seandainya what if kalau ini kecolongan, siapapun itu bisa pakai, guys. Nah itu enak. Karena asal tap aja udah sah gitu loh sebagai transaksi. You have to really take care of this card, guys. Kalau sampai hilang, bye-bye. Jangan sampai hilang. Nah, selanjutnya ini must have banget, yaitu adalah touch and MRT. Aku punya banyak jenis touch and go dan kalian bisa tanya kenapa punya banyak-banyak. Yang aku mau kasih tahu ke kalian, kalian wajib banget daftar ini. Jadi, ini adalah kartu yang sangat powerful karena ini seperti e-money-nya di Indonesia, kayak flash, pokoknya e-money. Ini khusus untuk student. Jadi, kalau kalian beli yang lain, yang ini bukan touch and go sih. Yang ini tuh kartu KTM commuter line. Kalau yang MyRapid touch and go ini buat kemana-mana bebas, kayak bisa KTM, bisa LRT, bisa MRT, bisa monorail, pokoknya bus juga bisa, pokoknya yang ini ke semua. Nah, kartu touch and go yang khusus untuk student ini kalian harus daftar karena kalian adalah mahasiswa terdaftar di kampus itu. Kalian isi formnya, terus kalian submit ke kantor. Waktu itu sih aku harus travel ke daerah KL, aku lupa precise-nya di mana. Yang jelas kalian daftar sekali kartu kalian, pas jadi kalian tinggal ambil dan kalian bisa pakai. Ini sangat powerful karena kalian dapat langsung 50% off, guys. Misalnya kalian pakai touch and go biasa, enak harganya sih. Kalau satu ya itu bedanya jalan, pelajar doang 2 ringgit. Kalau kalian pakai touch and go yang student ini sama persis
jalannya lainnya pun sama, kalian dapat harga 50% off atau 1 ringgit. Jadi ini enak, save your money, pasti worth it banget sih punya ini, apalagi buat tapi kalian buat yang kuliah suka gitu kemana-mana, muter-muter. Jadi jangan lupa buat daftar kartu ini, karena honestly gak ada yang ngasih tahu aku tentang kartu ini sampai aku tahu dari teman aku, dan itu udah kayak di tahun ketiga kayaknya aku baru punya. Ya. Jadi aku punyanya juga telat. Nah, itu aja guys, segitu aja kartu-kartu aku yang banyak ini akhirnya aku sudah jelaskan semua. Mudah-mudahan kalian semua terhibur dan juga kalian semua jadi tahu apa aja sih kartu yang wajib kalian punya, apalagi sebagai pelajar kayak pengalaman aku. Mm-hmm. Jangan lupa buat like, komen di bawah kartu apa aja yang kalian punya atau ingin punya mungkin, dan share video ini kalau video ini bermanfaat. Okay guys, sudah selesai videonya. So itulah kartu sakti pelajar yang ada di Malaysia guys. So memang ya saya kaget juga bahwasannya di sana itu banyak sekali kartu-kartunya yang memang menyediakan promo-promo gitu kan. Apalagi yang khusus memang ya untuk pelajar yang dapat diskon 50%. Ya kalau kita mau jalan-jalan gitu kan. Jadi di sana itu bisa menghemat duit kita gitu. Aduh. Dan memang betul banyak sekali istilahnya ya pelajar-pelajar yang di sana itu harus menghemat guys. Karena kenapa, dengan menghemat itu kita bisa menabung tentunya kan, dan tidak boros juga lah. Dan juga ada tadi kartu untuk insurance. Jadi kita mau sakit ataupun kita sakit di sana bakalan di cover kata Mbak Sally tadi. So itu keren sih. Istilahnya ya mungkin BPJS lah kayak di sini gitu kan. Dan ya itu pasti penting banget, karena kenapa? Karena kalau kita sakit itu pasti harus ada yang backup. Kalau tidak ada gimana dong? Ya kan? Bisa masuk rumah sakit tapi enggak bisa keluar nanti, ya kan? Oke, terima kasih udah tengok video ini. Semoga ya menambah wawasan kita, terutama saya ini bisa menambah wawasan dengan adanya video ini. Dan juga semoga teman-teman semua yang ingin kuliah di Malaysia, yang ingin belajar di sana, itu bisa istilahnya apa namanya ya, mengetahui apa sih yang penting di sana, apa sih yang harus kita miliki kartu-kartunya, seperti itu. Oke, terima kasih sudah tengok video ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel saya. Dan saya pamit undur diri, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.